Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nani Jar Channel pada pagi hari ini tanggal 5 Juli 2021. Saya menyusuri Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Karena masa PPKM, maka kalau dilihat ya agak sepi ya, belum ada kegiatan yang secara nyata, sehingga jalanan juga sepi seperti kondisi yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian di seluruh tanah air. Beberapa pengendara sepeda motor maupun mobil banyak yang kurang sabar karena barangkali memang ada keperluan ya. Maaf ya videonya goyang-goyang karena memang saya membawa kendaraan ini harus hati-hati. Nah, ini kondisi Jalan Insinyur Soekarno Surabaya guys. Ya, bagus sekali kiri kanan ada taman. Taman-taman yang indah, yang berisi tanaman-tanaman hias, tanaman perdu yang lain, antara lain adalah tanaman yang mudah didapat, yaitu bunga kanak, kemudian ada bunga bougainville, kemudian tentunya ada tanaman yang peneduh ya, yaitu di sini ada pohon asam ya, kemudian ada pohon palem yang besar. Nah, ini pohon palemnya barang enggak kelihatan ya guys. Ya itu pohon palem ya. Jadi ada tanaman peneduh di sini. Sampai di jembatan Nginden. Ya ini jembatan Nginden guys. Ya jembatan Nginden ini harus berhenti ya kalau naik kendaraan karena ada stopan di sini, kemudian ada gedung yang menjulang itu apartemen Balai Hinggil, kemudian ada apartemen juga di sebelah kanan ini yang ada karaoke-nya Bung Anang, family karaoke ya. Yang ini sebelah kiri ini gedung tinggi.